Persoalan sampah, khususnya di lokasi objek wisata di Kabupaten Lombok Barat, menjadi perhatian serius sejumlah pelaku wisata. Salah satunya, komunitas peduli lingkungan Lombok Keep Clean Community, yang melakukan bersih-bersih pantai di kawasan wisata Batu Layar hingga ke Senggigi. Selain melibatkan para pelajar, kegiatan swadaya ini juga melibatkan mahasiswa yang tinggal di sekitar kawasan wisata. Bersih pantai ala komunitas ini sebagai bentuk kepedulian serta menciptakan objek wisata bersih agar wisatawan yang berkunjung merasa betah. Menciptakan objek wisata itu bersih, yang pertama, yang kedua untuk langkah edukasi pada masyarakat luas, baik itu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Tingginya animo wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata justru tidak dibarengi dengan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kegiatan bersih pantai juga diharapkan bisa menggugah masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan wisata agar tetap peduli lingkungan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KTV.